Ada. Hari ini dia bersepeda, nggak mau pakai skuter. Kalau berangkat sekolahnya itu cepet banget, pulangnya lama karena naik. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun berada. Sekarang di Norwegia pagi jam 6:30 pagi. Kita lagi bikin sarapan ini. Juga bekal buat ke sekolah. Ini keju. Ini salami. Dan ini daging sapi juga. Nah, roti yang kita bikin ini hanya untuk Aldo saja. Yang satu buat sarapan. Papanya Aldo. Ini kita kasih ayam. Kita nggak bikin buat papanya Aldo. Karena papanya Aldo itu lebih suka bikin sendiri. Dan dia sangat jarang makan roti seperti ini. Jika aku bikinin sarapan buat papanya Aldo, dia suka, tapi nanti setelah sarapan selesai, dia pasti bilang, "Besok nggak usah bikin sarapan buat aku, buat kamu saja. Dan Aldo aku bisa bikin sendiri," gitu. Dia itu lebih suka bikin sendiri. Jadi aku itu sangat jarang sekali bikin sarapan buat papanya Aldo itu. Jarang sekali. Selanjutnya kita bikin smoothie pakai yogurt dan blackberry yang kita panen dari taman yang indah. Ini pisang secukupnya saja buat orang tiga semua. Selanjutnya kita masukkan yogurtnya. Nanti aku bersihin ya pisang. Sekarang kita tutup. Cepet banget, terlihat lembut banget. Warnanya cantik sekali. Pas loh. Padahal nggak ditakar tadi, cuma ngira-ngira saja. Buat Aldo, buat mama dan papanya Aldo. Ini buat anak lanang. Warsegu Aldo. Ini juga bisa ditambahin madu kalau yang suka. Ini bijinya sudah aku buang. Ini buat gitu. Sudah. Dan ini air dingin. Tiga hari ini sekolahnya itu bawa alat-alat olahraga. Tiga hari olahraga. Dan ini alat-alat buat sekolah. iPad, buku tulis dua, sudah, ini kosong nggak ada, sudah. Airnya ditaruh di sini. Terus ini tas yang kedua dimasukin di dalam. Seperti mau liburan saja. Di sekolahan SMP. Di kelas boleh pakai topi, waktu SD nggak boleh pakai topi. Jadi anak SMP itu seneng banget karena di kelas bisa pakai topi. Hari ini pemandangannya indah banget. Itu dia, so beautiful sunset.
itu tower itu. Kita pernah ke sana beberapa kali, zaman dulu itu buat towernya itu buat radio dan juga TV. Kita pernah hiking ke sana. Tahun ini juga, tahun lalu juga, setiap tahun kita ke sana. Di sebelah sana itu resort ski center. Aku sekolah di bawah sana, belanja pakaian di bawah sana. Ini ada sayapnya. Nah, ini spring roll ini kita mau bawa ke rumahnya Bibi. Ini pecah ya. Masih 4 lagi. Ini isinya sayuran, teman-teman. Sayuran wortel, kol, daun bawang, dan mie kaca. Itu loh seperti bihun tapi meling-meling gitu. Jadi ini aku bangun pagi-pagi jam 5, bangun bikin sayuran, terus bikin ini, terus nanti menggoreng ayam juga. Ini dia ayamnya, ini ayamnya mau digoreng pakai ini. Jadi setelah ini selesai, minyaknya buat goreng ayam. Ini ayamnya dilumuri sama tepung roti, dan ini dia bentar lagi mau diangkat, warnanya sudah coklat. Dan ini yang gorengan pertama dan juga yang kedua. Nah, akhirnya kita sudah siap. Ini gorengannya sudah tertata cantik, dan juga kita mau bawa dua mie yang sangat pedas. Ini oleh-oleh buat tante dan paman bule, dan juga aku bawa ini untuk makan ini kalau mereka mau. Kalau nggak apa-apa kita bawa saja. Dan ini tadi jam 7 pagi, teman-teman, kita beli toko langganan kita itu supermarketnya bukanya jam 7 pagi, jadi aku nyuruh suami beli ini karena di rumah ada setengah, lebih baik utuh itu ya. Nah, sekarang kita mau berangkat seperti ini. Thank you.
sekarang kita berada di jalan raya, dan jalan raya di Norwegia itu rata-rata semua dipagar. Kanan kiri di depan sana itu ada pagarnya, pagarnya nggak begitu tinggi dan pagarnya terbuat dari kawat. Itu fungsinya untuk memagar binatang liar gitu. Jadi binatang liarnya itu nggak lari, nggak melompat ke jalan. Jadi safe untuk kendaraan yang melewati jalan raya, karena di Norwegia itu banyak sekali binatang liar seperti beruang, kijang, dan reindeer. Itu di mana-mana ada di Norwegia itu. Kalau keluar kota gitu ya, pasti ketemunya hutan belantara. Jadi itu sepi. Tapi walaupun di mana-mana hutan, jalannya itu mulus, bagus gitu. Jadi itu lancar, juga gak ada macet. Sekarang kita berada di rumahnya tantenya suami. Nah, ini di sekitar rumahnya. Rumahnya tante itu ada di pulau. Dari pertama nikah sampai sekarang itu masih di sini, dan mereka hidup berdua suami istri. Motong pagarnya bagus banget, rajin. Ini yang motong paman. Di rumahnya tante itu banyak sekali bunga. Nih, bermacam-macam bunga. Rumahnya itu banyak sekali bunga. Dan juga punya traktor besar banget. Vi hade något. Ja, varsågod. Mm. Matur. Nej, jag bara sa det. Vi som har odlat. Panen tomat. Oh, besar banget loh, lihat ini. Tomatnya besar-besar. Di sini. Wah. Besar banget tuh. Lihat. Ini di rumah. Di rumah tanaman. Wow. Tuh sentak. Besar banget. Ini sayurannya besar banget. Di sini super jumbo.